Halo guys, sekarang saya akan mereview event April Fools di Bedwar. Okay. Wow, baru juga mulai, sudah diperlihatkan event keren aja. Mari kita cek. Wah, ternyata Tools keren banget. Tapi sayang karena bayarnya pakai Gekubes. Wah, ada event puzzle juga. Sepertinya ada mini games dan kita harus memenangkannya untuk mendapat pecahan puzzlenya. Wah, event Trick Master ini hanya perlu selesaikan tugas saja untuk dapat tokennya. Hadiahnya keren-keren, mantap. Ini token dan tugasnya. Lalu di sini ada kulit blok yang keren juga. Ayo kita lihat apa aja selain event. Ternyata ada parkour juga. Saya akan mencobanya. Okay, let's go. Easy. Here we go. Saya sengaja menjatuhkan diri karena melihat sesuatu. Wah, ternyata clown penjaga portal. Ayo kita masuk ke dalam portalnya. Sepertinya ini adalah mini games. Tapi membutuhkan 4-8 player agar gamesnya dimulai. Wah, ternyata mini gamesnya adalah Glass Bridge. Ayo kita selesaikan ini. Seru banget mini game Glass Bridge-nya. Rame banget jadi susah untuk lihat. Ternyata saya berhasil. Ayo kita ke game kedua. Wah, Glass Bridge lagi, keren. Ayo menangkan ini supaya dapat hadiah. Tiba-tiba lakuin. Tiba-tiba teleport ke player lain. Wah, ternyata hadiahnya ini. Lumayan dapat satu pecahan. Sekarang ayo lihat apakah ada item baru di match. Ternyata beneran ada item baru. Ayo kita coba dari yang pertama. Wah, sepertinya yang pertama ini bisa untuk camouflage. Namanya adalah camouflage spray. Bisa buat nyamar nih, keren. Sepertinya hijau ingin menghancurkan bed saya. Tetapi saya berhasil menghentikannya. Saya dan teman saya akan mencoba camouflage. Ayo kita lihat. Sepertinya berhasil. Camouflage-nya dapat digunakan oleh tim ataupun musuh. Jadi harus jaga-jaga ya. Untuk bomb paint, lumayan unik. Musuh yang terkena ini layar bagian tengah ponsel akan tidak terlihat karena tertutup oleh warna. Begini contohnya. Ini dapat memudahkan kamu agar musuh susah melihat. Untuk banana peel berfungsi menjebak musuh. Item ini bisa untuk troll musuh. Musuh akan jatuh ketar-ketir. Begini contohnya. Sepertinya itu aja yang saya review. Karena sudah semua ya. Eventnya keren-keren banget sih. Yaudah, bye, sampai jumpa di video selanjutnya ya.